Awas, di belakang ada drum. Ya ini. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus penjamretan di mana yang menjadi korban adalah Bapak Sarif Burhanuddin. Beliau adalah Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Jadi kasus ini diawali dengan kejadian pada tanggal 24 hari Minggu pukul 8 pagi kurang lebih. Kemudian kasus ini sempat viral di media sosial, namun korban belum melaporkan. Namun saat itu juga kami proaktif membentuk tim khusus yang terdiri dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan unit Reskrim jajaran Polsek di Polres Metro Jakarta Barat. Tim ini bekerja 24 jam. Lidik aneh, sampai menemukan entry point ataupun pintu masuk untuk mengungkap kasus ini. Karena dalam pengungkapan suatu kasus itu yang susah adalah bagaimana kita menemukan pintu masuk. Alhamdulillah, di hari kedua kami menemukan pintu masuk, kita tangkap salah satu tersangka di TKP yang lain, kemudian kita kembangkan, akhirnya menuju ke tersangka yang terjadi pada tanggal 24 dengan korban Bapak Sarif. Kami membentuk tim khusus bukan semata-mata korban adalah seorang pejabat, tetapi dalam analisa dan evaluasi kami, selama ini jambret tidak pernah mengakibatkan orang luka berat. Nah, korban ini luka berat, ada tulang yang patah di bahu kiri. Nah, dari entry point ini terungkaplah suatu hal ya, ini cukup memprihatinkan, dan justru ini menguntungkan kami dari pihak penyelidik. Ternyata ini adalah sindikat besar yang ada di Jakarta. Kelompok ini selalu berkumpul di Teluk Gong, di tempat yang dinamakan oleh mereka adalah Tenda Orange. Ini ada beberapa kelompok. Setiap hari mereka bekerja menyebar seluruh Jakarta. Kemudian siangnya mereka kembali untuk menyetorkan barang-barang hasil kejahatan ini. Kemudian dikomandoi oleh satu orang yang sekarang masih kita kejar. Kami perlu sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa selain tersangka yang kita tangkap saat ini, kami sudah menangkap 5 kelompok yang lain. Tapi saat ini masih dalam pengembangan untuk memenuhi alat bukti yang ada. Dan berdasarkan keterangan daripada tersangka ini, mereka dalam satu kelompok rata-rata setiap hari itu melakukan aksi 5 kali. Jadi gini, posisinya gini. Kadang berdiri nggak? Mungkin aja.